Ini dia untuk anda semua. Assalamualaikum kepada isteri semua secara langsung untuk anda. Pagi-pagi ni kami nak jual telekung Habibi Noura. Inilah dia, reka bentuk eksklusif dan terkini. Poket sorot di bahagian kain. Ada sulaman renda bunga menawan dengan fabrik kapas polyester berkualiti. Ya, memang sangat-sangat cantik warna lembut pastel yang menenangkan hati, melekap kemas di muka dan dagu, fabrik juri lapis, tali bergetah dan sebagainya untuk anda. Betul. Hadiah percuma hari ini, Masya Allah, banyak betul. Kita ada beg serbaguna, kita ada tudung sarung, Al-Quran Al-Karim saiz B5 pun kita bagi juga. Masya Allah, ada ni mini sejadah. Ada 4 barang percuma tau. Kalau kita campur-campurkan je, semua total harganya menjadi 304. Tetapi harga kita pagi-pagi rembang begini ya, RM119 saja. Betul tu. Yang paling penting untuk anda semua ni ha, kalau nak kata nak telefon beli secara online pun boleh juga. Beli sekarang di aplikasi mobile kami dapatkan 5% mata ganjaran. Wow. Ya, dan macam-macam lagi anda boleh buat. Beli di aplikasi kami, bayar dengan e-dompet pun tak mengapa. Kalau berkenan di hati, jangan buang masa. Dial kami cepat sekarang, 1-800-1808-08. Masya Allah, indahnya pandangan mata kita pagi-pagi cuci mata. Ya tak, Kak? Ya? Ya. Cuci mata bukan dengan wajah-wajah cantik tu, tapi cuci mata yang diserikan dengan telekung yang cukup indah, cukup lawa daripada Habibi Noura. Assalamualaikum. Apa khabar saat pagi semuanya? Pagi-pagi ini Zain bersiaran langsung bersama Mimi Haris, yes, untuk anda. Ya, untuk anda semua yang menonton, mungkin tadi bakcik, kakak semua tu ha, yang baru saja menonton, tanyalah Ustaz. Ya. Ha, sekarang ni bukan tanyalah Mimi dan Zaim. Terimalah daripada Mimi dan Zaim hari ini kepada anda semua yang mungkin tercari-cari satu set yang cukup-cukup lengkap sekali. Ya. Untuk apa tahu? Untuk solat, untuk ke kelas agama dan sebagainya, untuk barang hantaran anda. Ini adalah peluang yang terbaik yang tak patut anda lepaskan. Sebab apa tahu Zaim? Kita buatkan yang pertama tadi. Zaim dah cakap dah jenama Habibi Noura. Apa yang dibawakan? Selalunya Habibi Noura bawa tudung, bawa telekong. Tapi kali ini saya peliklah. Kenapalah ada si Zaim Helmi ni? Makcik tanya. Buat tak sudi ke terima kasih saya sekarang? Tak adalah. Sebab tadi saya cakap pasal hantaran kan. Lawa kenapa set lekap hari ini. Kalau kakak-kakak, abang-abang, penonton sekalian yang kami saya beli sekarang, bila beli telekong, kami sertakan hadiah dengan senaskah Al-Quran di situ yang besar saiznya Al-Quran tradisional biasa itu kepada saya percuma. Memang unik sekali. Ada juga tu mini sejadah, ada pula beg apa tu serbaguna dan adanya tudung sarung warna rawak. 4 barang dengan harga serendah RM119 saja. Tapi Zaim dan Mimi nak cakap siang-siang siap-siap kakak-kakak sekalian. Kalau terlambat je bertindak, mesti akan habis terus. Sebab apa? Harga murah, kualiti hebat. Barang dia banyak, berebut dan beli jat lagi. Betul. Sebab apa yang paling penting sekali, kita tengok komposisi utama dia dulu terlebih dahulu. Ada yang tertanya-tanya, kadang-kadang bila kita bagi barang banyak sangat, kualiti telekong dia tak ada. Kualiti telekong dia tak okey, tak elok. Okey, hari ini kita bawakan jenama yang cukup popular sekali dan telekong yang sememangnya popular di CJ Workshop. Nama dia adalah telekong Jihan. Telekong Poket Jihan kita ni yang paling istimewa, yang pertamanya adalah warna pastel yang memang susah sangat nak dapat kat luar. Kalau dapat kat luar pun dia macam jenama premium gitu, yang mahal, yang harga sampai RM300, RM400. Tetapi tidak, hari ini untuk anda semua dengan harga RM119, apa yang anda akan dapat adalah kemewahan. Kemewahan daripada anda lihat pada sulaman ni yang cukup-cukup cantik sekali. Okey, izinkan saya mulakan terlebih dahulu.
Silakan macam cerita pula. Okey. Hari ni kepada anda semua, tengok betul-betul di bahagian wajah selalunya kakak kita risau betul lah. Apa ya yang sangat-sangat orang kata apa selesa mengenai itu Telekung Jihan ni. Okey, yang pertama anda lihat di bahagian saya punya ni kepala ni. Saya paling suka kalau sulaman mewah macam ni, memang cukup cantiklah kalau makcik akak semua nak buat apa tahu, nak buat hantaran cantik ataupun kita nak pakai saja sebab perempuan ni tak lekang daripada kecantikan. Iya, betul ni. Bahagian kepala ni cukup-cukup cantik sekali, sulaman dia mewah tau. Bukan daripada orang kata atas dia sampai ke bahagian sisi ni ha, besar telapak tangan saya ni ha. Nampak tu, punyalah cantik. Tetapi disambung pula di bahagian ni adalah fabric lycra yang cukup-cukup selesa sekali. Kalau saya tarik ni, maksudnya acik muka saya siapa tadi? 4XL, 5XL, 10XL, semua pun boleh, tak ada masalah. Dan lycra yang dikenakan adalah lycra yang cukup-cukup lembut sekali. Dan lycra ini sebenarnya tahan lama. Tak macam lycra yang biasa ada di luar sana. Dan selesa. Kalau lycra yang tak selesa, ada perasan tak? Anda pakai lycra tu, dia mesti kadang-kadang rasa macam terpekak je bila berpeluh kan. Ini cakaplah 1000 ayat ke 2000 ayat ke tak ada masalah. Okey, saya nak sambung sikit di bahagian belakang ni ada tali. Pasal tak, tali dia bukan di bahagian hadapan tau. Tali dia kan Zaim belakang. Yeah. Sebab apa tau Zaim? Yeah, mestilah sebab awak tahu. Ha-ha. Sebab takkan awak nak nampak bini awak nampak rambut terkeluar-keluar kan? Oh, tidak mahu. Jadi, ha ni awak. Talinya di bahagian belakang. Okay. Anda boleh ikat. Lepas tu siap ada perincian. Ni ada perincian loceng ni. Sama juga dengan sulaman yang kita berikan kepada anda semua. Yeah. Okey, ini saya suka juga. Lepas tu kita turun lagi. Kain fabric yang warna pastel ni cukup cantik kakak. Okey ni ha. Saya main-main dengan kain ni bukan sebab apa tau. Memang selesa sangat-sangat ni ha. Kain apa ni Mimi? Nampak Mimi pakai seronok aja, sejuk aja. Ha, ni kain dia adalah kapas polyester kakak. Memang cukup cantik sekali. Memang cukup sempurna. Dan labuh dan besar. Kalau saya lepaskan pun memang cukup labuh dan besar. Tapi ni ha, sebelum tu, saya ada yang tanya, dia kata kadang-kadang kat rumah tu dia pakai baju apa yang ada je kan, betul tak kan? Sebab takut nampak jarang. Jangan risau, dia ada dua lapisan. Sampailah di bahagian kita punya paras dada ni ha, bawah dada ni ha. Jadi tak kisahlah anda nak pakai baju ke macam mana ke, ikut kesukaan anda. Jangan risau sebab apa, ia tidak jarang. Lepas tu, ini juga saya paling suka, bukan bagi kepala tau. Ha, bagi bawah saya mewah cantik tak? Cantik Mimi. Cantik. Cerita lagi. Cuba bayangkan kalau kita buat macam rekaan hantaran tadi tu kan, yang kita bawakan. Kita buat ala-ala bunga-bunga. Bayangkanlah kita punya render, bukan render tau. Kita punya sulaman ni akan jatuh terletak cantik je. Dan ia tak too much. Ha. Tak terlebih-lebih, tak melebih-lebih. Ia tidak akan mengganggu mata-mata siapa-siapa. Ada yang kata, Mimi, akak ni kan lebar dan tinggi. Macam mana? Okey, saya minta izin. Abang kamera, sorry-sorry. Minta izin. Anda lihat kat sini, saya pusing ke belakang Kak Zain. Labuh. Lepas tu saya nak pusing ke depan, badan saya begini, ha, boleh tak ada masih masalah. Masih tak singkat pun? Masih, masih lagi tak singkat, belakang dia pun cantik. Kalau saya buat pergerakan solat sekalipun, masih lagi labuh. Dan saya paling suka sebab apa, warna pastel ni dia tak mengganggu mata. Setengah telekong tu kita pergi warna biji remia, warna merah semua ni. Lepas tu kan lagi satu kan, ada yang tanya saya tahu Zaim, apa yang istimewanya mengenai kita punya telekong poket Jihan ni? Cubalah Zaim cerita sikit. Sebagai seorang lelaki, mungkin ada lelaki selama ni pernah tengoklah bini dia pakai telekong tapi tak pernah tanya. Siapa kata kita sebagai lelaki ni suka tengok yang indah-indah belaka, betul tak? Kakak dan Zaim tak mahu cakaplah kan, tertengoklah makcik-makcik pakai tudung warna merah maknah. Kakak tahu sebab ada yang gambar kartun-kartun, tak sesuai pun ada bunga-bunga, pokok pening. Elok pakai warna pastel, rasa tenang, jiwa raga kan. Zaim ni sebenarnya sejak-sejak dah anak dua ni baru teringat di hati. Oh, bini kita sebenarnya pakcik-pakcik, cuba tanya bini tu, macam isteri tu ha. Mereka tak pernah pun tanya pendapat kita macam mana nak beli telekung. Sebenarnya kita kena prihatin. Macam Zaim, Zaim memang suka kalau bini pakai telekung yang memang berkainkan material kapas polyester. Pertamanya sebab selesa dan tak panas. Kita tak nak ia bila solat tu berjirih-jirih keluar sampai nampak mereka jiru-jiru keluar. Tapi ini insya-Allah elok selesa. Lagi satu, kadang-kadang ni bila tantan bini Zaim tengah hamil ke depan perutnya, memang telekungnya bergetah. Tapi getah je kadang-kadang tu sama ada terlalu ketat atau longgar. Tapi getah yang diberikan oleh kita punya Hawinaur ni memang sangat-sangat berkualiti tinggi. Daripada kecil badan sampai ke badan sebesar-besar mana pun tetap masih boleh pakai. Tidak ada masalah langsung. Tapi yang unik dan terlain di dunia ni sebenarnya,
bukan getah saja, ia datangkan juga pada anda tali. Oh, kenapa tali ni, Zahir? Kadang-kadang kalau kita isi barang atau kita apa-apa pun, kita mudah terlucut. Takut terenggang getah. Tali ada macam ni, kita ada double. Kata orang tu kita buat kata double tak. Security. Ya, double security sebab tak ada terlucut lah gitu. Okey, cakap pasal takut terlucut. Ya, kita punya kain ni kakak ada poket. Mana dia? Poket tersembunyi indah. Kadang-kadang abang-abang kita pakai kain plekat, mana ada poket. Kunci kereta, dompet tumpang kat bini. Cakap pasal luas, memang luas tu dia. Mana? Separuh tangan dia hilang terus. Ya Nampak Allah. Tak? Zain dah lah jenis tangan panjang luas. Memang hebat dan panjang. Memang selesa kalau saya buka ke belakang, nampak tak Tuhan? Sepanjang Masya ini. Allah. Ini. Letaklah apa saja. Kunci kereta, dompet, apa. Nak letak kereta burger benjo pun boleh. Memang panjang sesuai. Kalau berkenan di hati, telefon cepat. Harga kita RM119 saja. Apa kita dapat ini? Betul. Ya. Yang pertamanya, anda akan dapat satu set yang cukup lengkap. Habibi Noura Telekung Al-Jihan kita. Lepas tu kita dapat lagi bag pouch yang cukup-cukup besar dan istimewa. Warna pastel jua. Lepas tu kita dapat juga ni. Ni, tudung sarung kita bernilai hampir mencecah RM50. Dengan Al-Quran Al-Qari. Ya, dapat Al-Quran percuma. Dapat mini sejadah. Dapat pula cashback RM20 rebate. Kalau berkenan cepat-cepat dalam kami sekarang. 1800 180 80. Selepas kami sudah hantar dekat rumah. Bayar bila? Bayar bila telekong ini sampai depan mata anda, okey? Ya salam, ya salam. Ini dia untuk anda yang baru buka TV9. Assalamualaikum. Kita jual telekong ni kakak acik sekalian. Telekong Habibi Noura Telekong Poket Al-Jihan namanya. Tengok pun tahu lawa dah. Ya, jarang-jarang sekali Zain nak buat telekong kakak. Ya. Cepat-cepat beli dengan kami ni. Reka bentuk eksklusif dan terkini. Ada poket suara di bahagian kain. Ada sulam arenda bunga menawan. Seronoknya. Pasal warna. Warna kenapa? Memang lawa. Warna lembut pastel menenangkan hati kita. Ya, melekap kemas kat muka dan dagu. Kan, fabriknya memang diulapis menutupi dada kita. Dan tali ini bergetah dan ada juga tali yang berkain. Saya suka tau. Bukan telekong saja yang cantik, Zaib. Yeah. Barangan percuma tu istimewa betul. Akak-akak kita akan dapat apa tau? Beg seberguna, tudung sarung. Ada Al-Quran Al-Karim ni. Dan juga mini sejadah. Seronok tak? Seronok. Tapi kalau kita campur-campurkan harga kita, satu persatu tu kalau harga betul, RM304. Siapa nak beli? Allah. Tapi untuk siaran pagi ini saja, kakak-kakak sekalian, abang-abang sekalian, kita bagi diskaun berapa puluh peratus. Tu, bayar kami cuma RM119 saja. Betul, jimat sampai RM185. Yeah. Sekarang ni katanya kita semakin sesak. Apa kata beli di aplikasi mobile kami, CJ Workshop, dapat 5% mata ganjaran. Wow, nak bayar pakai apa boleh? Nak bayar pakai apa-apa boleh. Nak bayar pakai dengan ni aplikasi, dengan e-dompet pun boleh. Janji bayar. Kalau dah berkenan, cepat-cepat dapatkan sekarang juga, okey? Okey, Mimi. Tanyalah Mimi ni kan. Okey, kalau saya announce kat negeri boleh, bakal pengantin. Okey, bakal pengantin berbilang hari lagi kan. Antara hantaran yang Mimi kena ada apa, Mimi? Yang paling wajib sebenar-benarnya adalah telekong, Al-Quran. Yang lain-lain tu tak wajib sangat. Lagi tu satu mahar. Mahar tu wajib lelaki kena bagi. Tapi telekong dan Al-Quran wajib ada. Saya suka, Zain. Kali ini mungkin yang menonton kita adalah bakal mak mertua. Ataupun kita punya bakal tunang. Bakal segala bakal lah. Ini adalah set yang sangat terbaik sekali. Betul, sebab kalau beli telekong saja dekat luar pun harga dah RM200, betul tak? Betul. Ya? Lepas tu nak beli Quran lagi pun harga RM200. Dah harga nak dekat RM500 habis kat situ saja. Tapi bila bersama kami kakak-kakak, makcik-makcik semua yang menonton, pakcik-pakcik semua, dengan barangan kami hari ini, telekong yang indah dapat, dapat pula Al-Quran, dapat pula mini sejadah, dapat pula beg seberguna, dapat pula bini tudung. Sampai 4 barang percuma, campur barang kita 5, dah 5 rulang sekaligus. Betul. Bayar terus RM109 je. Tapi kan hari ini
Bukan sedih tau, gembiranya saya. Sebab apa? Beli ngasih je workshop pada ketika ini, pada saat ini anda akan dapat rebat tunai. Ataupun pulangan tunai RM20 kalau anda beli untuk siaran ini sahaja. Pada tau, pada orang kena cakap. Pada hampa tak beli. Niha, lagi satu kakak-kakak sekalian. Telekung sebegini rupa warna pastel macam ni. Susah kalau ada pemahen now. Hari ini kita bagi dengan harga RM119. Kalau nak beli kat luar, campur segala jenis bagai Al-Quran lah dengan back pouch tadi Zain duk cerita dengan tudung tu. RM304. Tetapi dengan kami hari ini Zain, istimewanya kita dapat dengan penjimatan RM180 lebih. Tau. Banyak diskaun tu. Okey, sebenarnya kami dah jual telekung ini berkali-kali dan alhamdulillah memang ramai orang membeli yang menyukainya. Kalau tak percaya, okey, kami nak hidangkan anda dengan pelbagai maklum balas yang diberikan oleh kami. Rata-ratanya memberikan 5 bintang. Wow. Telekungnya cantik sampai pun agak cepat. Warna telekung cantik sebagai hadiah sampingan. Ya, telekung terbaik, ya, tak jarang dan sebagainya. Nak order lagi selesa untuk Mak. Ni, ada orang kata apa? Nak repeat order, nak beli lagi. Silakan sekarang juga ceritanya. Betul. Kalau nak beli repeat order, beli kat Mak tu dah terbaik. Sangat-sangat dah. Kita ni, saya nak tanya akak-akak yang menonton lah. Mungkin ada yang muda-muda remaja, bayar-bayar saya. Remaja lah sangat dah. Yo, remaja purba macam saya ni. Ha? Pernah tak balik kampung tu terfikir, Mak kita pakai telekung tu zaman bila punya? Zaman menikah dulu. Adakah dah 10-15 tahun? Memang mak-mak kita ni, makcik-makcik kita ni, dia memang suka tak telekung-telekung dia. Kalau boleh 10-15 tahun. Acik, mintalah tukar sekali-sekala. Mungkin nak pergi berjalan rumah anak dan sebagainya kan. Pakailah telekung baru. Dan sekarang ni saya minta ampun, minta maaf lah ya. Talian kita memang betul-betul sesak. Mungkin ada yang telefon kita tengah menunggu lama-lama. Apa Mimi tipu ni, acik telefon tak angkat. Bukan-bukan. Sekarang ni masa menunggu kita hampir pecah 5 minit di talian. Okey, beginilah Zaim. Ada yang acik kita tanya macam mana ni acik nak beli. Nak cepat-cepat ni. Takut habis. Tak apa acik. Cuba belajar beli kod online. Ambil telefon pintar. Panggil anak-anak bujang yang ada kat rumah tu lagi kan. Tolong beli ke online, pergi ke aplikasi CJ Wow Shop. Beli ke online dapat macam-macam tau. Dan bukan kena bayar online pun tak apa. Kalau tak ada kad-kad online tak mengapa acik. Kita boleh bayar bila barang sampai juga. Yang penting beli terus. Hari ini ni cuba tengok TV, pandang TV. Kalau beli telekung buat pertama kalinya hari ini, kami beri anda Al-Quran Al-Karim yang bersaiz B5 ini secara percuma. Dekat luar Al-Quran saja pun benar beratus-ratus ringgit. Tapi tak mengapa, hari ini unik dan juga terbaiknya percuma tau. Betul. Yang semestinya saya suka sebab apa tahu, Al-Quran kita diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Betul. Bacalah tanpa was-was. Ini lagi satu, ada tambahan yang percuma iaitu tudung sarung. Kita ni orang perempuan, kadang-kadang bila kita keluar, kadang-kadang tu kita pergi solat dan sebagainya, dah ada tudung selempang kiri kanan, tiba-tiba dah orang kata berkedut. Ini hanya risau kita jadikan tudung sarung kita dah tudung spek. Lepas tu pula kalau tudung sarung ni kita nak beli sendiri dekat luar, memang kita boleh beli. Betul faham. RM15, RM20 ialah tahun 2020, RM20 je dia letak kan. Tapi dengan kami kita bagi percuma, takkanlah kita tak mahunya teman. Okey, kalau dia kata dah berkenan di hati tu, apa kata cepat-cepat angkat telefon. Telefon kami 1800-18-0808 ataupun beli di aplikasi mobile kami CJ Wow Shop, dapatkan rebat tunai RM20 sekarang juga. Untuk anda istimewa siaran langsung ni, kami ada telekung Poket Al-Jihan daripada Habibi Noura. Seronoknya hari ini, bayangkanlah reka bentuknya cukup eksklusif dan terkini tahu. Ada pastel tu, ada pokok sorogi bagai kain, selamat rindu bunga menawan, fabrik kapas polyester berkualiti tinggi. Tak cukup lagi, kami sertakan warna yang memang lembut pastel yang menenangkan hati mandang.
melekap kemas di muka dan dagu, fabrik juri lapis dan juga tali dan getahnya ada pada pinggang kain itu sendiri. Betul, yang semestinya untuk anda semua, cuba bayangkan beli Telekung dapat dengan Al-Quran. Wih, dah dua barang hantaran, dapat tudung lagi. Ya Allah, Zaiz Uno. Dapat pula dengan mini sejadah kalau dicampur-campur kagak-kagak ni kakak. RM304. Tetapi harga kita hari ini segala macam percuma. Bayar je kami serendah RM199 aja. Ya, yang paling-paling penting sekali, kami nak minta maaf lah. Sebab apa, masa menunggu kita hampir mencecah sehingga 7 minit lah. Apa kita beli sekarang di aplikasi mobile kami, dapatkan 5% mata ganjaran awak. Akan tetapi nak bayar pakai apa? Nak bayar pakai GrabPay boleh, nak bayar pakai BoostPay boleh, cash. Touch and Go, e-wallet, semua boleh. Betul. Ha, yang penting bayar, bayar dengan e-dompet kita. Betul. Yang penting masa dah tak lama, produk nak habis, cepat-cepat dapatkan sekarang juga, okey? Degung kencang dada aku melihatnya. Ini yang paling penting kakak sekalian, masa menunggu kita di talian nak dekat 9 minit. Masya kenapa? Allah, sebab tawaran kita pada hari ini yang mungkin baru menonton je kan. Beli Telekung kami yang lawa sangat-sangat ni, yang sedap kayaknya tak hangat ini, dapat percuma Al-Quran. Nampak ke tidak? Ha, nampak indah tak? Nampak macam dah. Mimi nampak macam dai-dai tak sekarang? Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi kan saya macam tak percaya sebab pertama kali saya jual barang fashion ni macam Telekung ni, dapat Quran Zain. Tunjuk sikit kat makcik kita. Saiz dia apa eh? Ini saiz B5. Maksudnya tulisannya besar-besar, memang jelas, sangat cantik. Yang paling penting ianya percuma. Al-Quran ini mungkin dah lama orang tak beli Al-Quran baru kan. Kita belilah yang baru tapi hari tak payah beli, kita bagi percuma kepada anda. Yang paling penting percuma-percuma juga Mimi. Yeah. Ada penonton kita rasa gusar atau rasa was-was. Adakah baca ia diluluskan oleh KDN? Mestilah. Kementerian Dalam Negeri. Ya, betul. Diluluskan juga walaupun ia percuma, diluluskan. Jadi hari ini kalau anda beli Telekung, lepas tu boleh terus baca Al-Quran. Ataupun anda yang bakal menikah rumah tangga, anak-anak bakal kahwin, tak cukup barang hantaran, kita beli Telekung dapat dekat Al-Quran, dah dua dulang kat situ. Ya kan hebat. Bukan itu sahaja ya kan Zain. Sebenarnya kalau kata kita dah banyak sangat Al-Quran, alhamdulillah lah banyak sangat Al-Quran kat rumah. Alhamdulillah. Ni kalau kita berikan, kata kita wakafkan dekat surau masjid, dekat kat rumah kita, sebab kita dapat percuma, kita bagi pula sedekah kat orang lain, kita yang dapat pahala tu kakak. Bukan apa, kita berikan kepada anda semua bukan sekadar kecantikan, keselesaan, tapi orang kata apa, rezeki anda sendiri. Okey, lagi satu kepada anda semua, kenapa perlu beli dengan kami? Ni ha, kat tangan saya, saya duk belik-belik apa tau, saya duk tengok ni manalah ni ha, adakah ia macam lycra biasa-biasa je kat luar sana yang melekat bila ni? Tak kak, sebenarnya ini adalah lycra yang berkualiti tinggi. Lepas tu pula orang kata yang paling penting, tudung ini adalah tudung yang paling wajib ataupun orang panggil wajib al-qunnah. Nak serlup. Sarung siap sahaja. Oni dia pun terbaik. Ni ada oning lain. Lepas tu pula saya paling suka sebab apa? Oni dia lembut, selesa. Dia akan membentuk kita punya melekat cantik dekat muka. Okey, kata nak serlup boleh ke? Boleh lah. Saya buat pakai Telekung ni, saya tolong serlup kat akak lah. Cuba. Sebab apa kadang-kadang kata nak pakai tudung macam mana? Tak pandai. Jadi dia buat abang postman sampai tut. Assalamualaikum cik. Terus sarung je. Siap, kakak. Dah lawa. Ni ha, walaupun saya pakai, contoh saya pakai kat dalam anak tudung lah kak. Ni saya pakai dengan Telekung ni masih lagi dapat labuk. Jangan risau. Makcik nak pergi pasar? Cantik pakcik. Tapi warna kita diberikan secara rawak. Ini adalah percuma. Beli Telekung, dapat Quran, dapat dengan kita punya ni ha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni ha. Tudung ni dapat. Percuma. Tudung dah lulus. Warna rawak lah. Warna rawak. Al-Quran dapat ini. Betul. Dapat pula Al-Quran. Dapat beg pula. Dapat pula kata minus jadah.
Semua ni dapat 4 barang percuma campur ketim telekung dan 5 barang harga RM119. Kalau pakcik-pakcik sekalian yang menonton, sayangkan bini, asyiklah bini pakai telekung yang lama. Kadang-kadang tu kan telekung lama tu ada macam bau sikit. Ya. Dia dah bau macam sikit, bau pahit tu. Pahit lah. Lepas tu ada bintik hitam. Pakcik-pakcik, sayanglah bini sendiri. Belilah untuk bini buat kali pertama anda selepas menikah dulu. Untuk bini anda. Ini kali kedua. Ya. Beli ini, dapat pula Al-Quran. Lebih romantis kata orang tu kan. Adakah sepatutnya anak apa isteri anda minta tas tangan mewah mahal-mahal, anda takut kan? Beli telekung. Senang cerita. Betul, dapat Quran, anda pun bahagia. Okey, kita nak cerita kat sini. Apa yang kita tontonkan kepada anda semua ni, kita punya model kita menggayakan kita punya barangan percuma, tudung sarung kita, Al-Quran kita, dengan mini sejadah kita, dengan telekung lengkap kita. Tetapi kan saya tengok macam orang kata apa model kita pakai tu nampak cantik-cantik dah. Cantik dah. Tapi selesa ke tak ni? Okey, mari sini. Yang pertama, kenapa mini suka sangat telekung Al-Jihan ni? Dia punya sulaman render bahagian kepala dengan bawah. Lepas tu ni ha, dengan warna dia sekali. Okey, saya cerita dulu bahagian ni ha. Owning dia kakak sebesar tapak tangan saya ni ha. Besar ni kak. Wah. Tak kena kut langsung eh. Ya, macam nak sejengkal ni. Lepas tu pula dia punya owning ni sampai ke bahagian pipi kita. Abang kamera sini sikit. Sini. Nampak ni. Sampai ke pipi. Lepas tu bawah ni dia turun dengan lycra yang berkualiti tinggi. Yang bolehlah kakak yang saiz muka katanya besar. Tak besar lah. Orang perempuan semua cantik. Ni. Bagi tahu je. Berapa anda punya saiz muka. Tak ada masalah sebab lycra dia memang mewah. Lepas tu pula nampak runcing. Nampak kurus je gitu. Okey ni. Ini lulus. Ini lulus. Apa lagi yang best? Tak nampak rambut. Sebab apa tak nampak rambut? Tali dia bahagian belakang ni ha, ada cing-cing loceng. Cing-cing loceng dia ni pun sulaman istimewa. Okey, ini dah lulus. Mana lagi lulus? Jarang ke tidak ni ha, jangan risau. Risau pula dah, risau. Ni ha, favorite dia dui lapis ya, menutupi bahagian dada. Jadi tak kisahlah apa, walaupun dekat bahagian bawah ni pun tak jarang. Tetapi Zaim tak pandai sebab apa? Kainnya adalah kapas polyester yang cukup selesa, yang cukup istimewa. Tak adalah rasa berjurai aja kita punya peluh tu kan. Lepas tu itu dah lulu dah Zaim. Pu turun pula bahagian render dekat bawah. Sama besar dia dekat bahagian kepala. Ni ha, bukan depan tapi belakang juga. Lagi satu kan, kalau saya pusing macam ni sekalipun, kalau tiba tergamaknya datang kipas tu tiba-tiba datang kuat kan. Jangan risau sebab apa, dia takkan terlucuk keluar abang. Abang sampai ke atas bagi saya abang eh. Tengok belakang ni abang ni. Nampak ni ha. Best lah. Ada yang kata ni lah, kat senar tinggi dan tembam. Comel. Comel lah. Tak apa, tak salah. Jangan cakap diri sendiri macam tu. Ni lah, lebar kakak. Walaupun akak mengandung ke, akak comel-comel manja ke, tak ada masalah. Lebar macam mana, Mimi? Tu dia. Boleh. Dah jadi macam Batman dah ni kat sini. Pun tak apa kakak, tak kisah. Telekung ni memang selesa. Okey, telekung dah lulus. Tadi kata ada poket, kat mana tipu Tak kau lah kami tipu dah pakai songkok. Kan nak menipu ke tak? Yang paling penting kainnya kakak. Zain paling suka kainnya. Daripada bini Zain sebesar ni masa memula kahwin. Kadang sebesar ni. Tetap masih muat kakak sebab ia bergetah. Okey, lepas tu kan kalau kadang-kadang telekung lain berpoket. Telekung kami pun poket tapi tak nampak, macam adalah sunyi-sunyi begitu kan. Ini dia. Ada poket kat situ, boleh masukkan segala macam kunci kereta. Macam apa tu, macam pin-pin tudung, tasbih, jam tangan, cincin kahwin, cincin tunang. Masukkan sekat. Yang paling penting, ia dalam dan besar. Lepas itu, kita boleh juga zipkan macam biasa. Tak percaya lagi dalamnya, main bezukat kepada anda semua. Dalamnya, besar tak besar, Mimi. Panjang tak panjang, tu dia. Separuh badan saya dihilang. Memang panjang. Yang paling penting kalau tak pakai panjang takut berat. Kalau berat tak apa, kita bagi nak ekstra perlindungan. Kita bagi nak tali pula tu, dah bergetah ada tali pula tu. Boleh ikat elok-elok, maksudnya tahan lama, pakai sama bila-bila pun boleh pakai. Inilah kelebihan telekung Habibi Noura, harga murah yang paling baik kain ni, kain sejuk. Zaim kami minta berangkat macam ni kan. Kita kalau lelaki ni kita suka cari isteri yang masak kakak selesa macam mak kita. Dulu saya peluk mak Zaim kat sini. Lepas mayang, sekarang ni ada bini pakai, saya pula bini Zaim macam ni. So sweet lah you. Ada bau yang indah, kain yang selesa, itu yang kita nak cari sekarang ni kakak sebagai lelaki.
Sebagai seorang lagi kena ambil tahu sebenarnya ya. Kena, bukan biasa-biasa. Jadi kepada anda semua dengan harga RM119, kita ada 17 minit sahaja ni ha untuk anda semua rebut peluang ini dengan ada cashback kita rebat tunai sehingga RM20 anda boleh pakai untuk pembelian seterusnya. Apa anda dapat? Inilah segala-galanya. Ya, dapat pula kata orang tu percuma ada beg serbaguna, ada tudung sarung, ada Al-Quran, ada mini sejadah, ada pula tu pulangan bayar semula RM20 untuk tebus pada pembelian akan datang. Kalau berkenan cepat-cepat beli, kami khawatir akan kehabisan stok. Telefon kami segera 1800 18008. Kita dikurnia akal fikiran yang lengkap sempurna. Yang baru buka TV tu, hello, hello, assalamualaikum. Kita ada jual telekung bagi-bagi ni, acik-acik, akak-akak sekalian. Telekung Poket Al Jihan, Habibi Noura. Talian kita semakin hangat ya, Cik Imi. Betul, seronok betul ya. Reka bentuk eksklusif dan terkini. Ada poket sorok lagi kat bahagian kain. Ui, tak hilanglah barang lepas ni. Sulam marenda, bunga menawan, fabrik kapas, polis berkualiti. Seronoknya. Lagi warna-warna apa? Warna memang lawa. Warna pastel lembut sejuk, mata mandang suami. Yelah, melekap kemas kat muka dagu, tak ada rambut terjurai-jurai terkeluar. Fabrik duri lapis, tak jarang ada talian getah dekat pinggang. Semua-semua lengkap dan selesa lah. Ya, yang bestnya hadiah percuma dia tu ramai betul hari ni. Ia sekampung dia bawa. Beg serbaguna ada, tudung sarung ada. Al-Quran Al-Karim. Saiz B5 pun dia bawa. Ya Allah. Ni ha, mini sejadah pun ada. Campur-campur harga ni acik-acik, abang-abang menonton ya. RM304 mahal juga. Untuk hari ni diskaun RM185 kita potong tepi. Bayar kami cuma RM119 saja. Akan tetapi untuk anda semua mungkin kata saya nak beli online lah, nak suruh anak beli secara online. Kalau nak pakai cash on delivery pun boleh pakai online. Ya, boleh. Muat turun je aplikasi mobile kami, anda akan dapat extra diskaun ni ha. 5% semata ganjaran wow untuk belian seterusnya. Ya, beli aplikasi boleh bayar dengan e-dompet. Bayar saja semua ini senang nak mudahkan anda kan. Pokok dapatkan jangan tonton saja. Segera dapatkan sebelum kami kehausan stok. Okay? Menonton. Alhamdulillah, terima kasihlah terus setia bersama dengan kami. Tapi kami sarankan ya, Mimi, jangan tonton sahajalah. Seronok sangat untuk kami ini, jangan. Sambil menonton, teruslah buat pembelian. Sebab apa Zaim bagi saranan kepada anda. Telekung ini, orang kata, Zaim tahu apa Zaim akan pakai. Memang Zaim tak pakai. Tapi Zaim ada mak-mak. Zaim ada pula kata orang tu isteri yang Zaim perlukan ha, untuk melihat mereka tampil selesa. Tampil kemas dan tampil cantik. Kita suami nak pandang bini biar lawa. Ya, bukan sekadar dekat rumah, bukan sekadar dekat luar. Ni ha, telekung nak solat pun kena nampak lawa. Sebab apa? Orang-orang perempuan kita ni pun. Oi, kalau nak keluar dating, lawa nenak, nak jumpa ilahi ni ha. Nak orang kita minta doa, minta itu, minta ini. Pakai pula telekung yang 10-15 tahun. Topok. Ya, satu baju kadang-kadang tu sampai 200 lebih. Allahu. Ini kita bagilah telekung RM119. Dapat dengar Al-Quran lagi kakak. Semestinya untuk anda semua tercadanya berapakah set yang terjual. Ni, termasuk dengan Sabah Sarawak, kita pun dah beli 266 set telah pun dijual. Kami sayang kita. Gitu. Yang paling penting ni ha, kalau harga sebelum ini tu laku kah betul. RM139. Sebab apa orang beli? Sebab Habibi Noura menjanjikan keselesaan dan kecantikan ketika kita bersolat. Kalau harga barang-barang percuma dicampur-campurkan ya kakak ya, RM304. Zain fikir 15 kali nak beli. Tapi sekarang ini ayuh dengar ya, kita potong RM185, bayar kami serendah RM119. Mimi. Ya, saya. Harga itu bagi Zaim kan, Mimi? Berkemampuan sangat dah tu. Betul. Untuk kakak-kakak cini-cini. Saya bukan buat kalut ni. Jangan buat kalut. Kalau kata orang jantan, orang lelaki, orang jantan ni orang Kedah cakap lah. Ni kalau kata orang lelaki kita ni, tuan kita dah cakap apa tau. Harga apa tadi awak cakap?
harga berkemampuan. Ha, harga berkemampuan kakak. Confirm-confirm suami dia tak marah. Ya. Dapat banyak betul. Lihat warna-warna kakak. Lagi satu, kita orang perempuan ni dah cukup-cukuplah dengan warna hitam. Dah cukup-cukuplah dengan warna putih kita. 2020 ni pula kita bawalah dengan warna pastel pula. Katakanlah ya, tahun lepas dah beli dah. Tahun ni belilah. Ada yang boleh tanya pula soalan dekat kita ni operator si apa tu Elhan tu. Elhan, kejap saya tolong jawab pertanyaan makcik. Dia katakan umur berapa pula yang boleh pakai, nampak macam muda-muda. Acik, acik umur 60-70 tahun pun acik. Nampak cantik, elok. Ni lagi satu, dia jarang tau orang pakai pastel kan. Kita nak pergi umrah. Kalau kita pakai pastel pun, orang senang nak cap. Oh tu mak saya. Lepas tu tak menonjol sangat. Kadang-kadang tu kat belah sana tu macam-macam warna ada. Tapi kalau warna pastel ni dia rare. Dia senanglah rare, nak cari makcik ke nenek ke nanti. Oh tu yang pastel tu. Al-Jihan, Al-Jihan. Ah, bagi silap nama. Tukar nama dah. RM289 set dah punya kami jual. Dan betul-betul percaya eh, kebanyakannya kan penonton kan, macam saya punya keluarga ke isteri dan mak-mak sekalian memang pakai tu lekong warna putih je kan. Ayuh. Putih je. Boleh warna kuning tak mahu. Boleh warna biru, merah tak mahu. Tapi warna pastel inilah bagi saya warna yang kedua yang selesa, selamat, sejuk mata mandang. Ni saya akan dikabar-kabarkan. Ayuh, kenapa? Cuti penggal sekolah bakal tiba tak lama lagi tak? Ayuh. Oh, cuti lagi. Cuti lagi nanti. Oh. Ada kabar-kabarnya anak-anak Acik nak kahwin. Tapi kepung-kepung. Anak Acik garu kepala. Tak cukup barang hantaran dia kata. Allah. Tak berkemampuan dia mak lorong muda kan. Yeah. Tapi tak apa. Untuk saat ini Acik-Acik sekalian beli bersama kami RM119. Kita bagi telekong satu hantaran. Okey. Kita bagi Al-Quran yang percuma dua hantaran dah. Ya, kita bagi beg berguna ni. Cuba keluarkan. Saiz. Ini dulang ketiga. Ayuh. Kita bagi lagi mini telekong dulang keempat. Oh, kita bagi lagi mini sedap dulang kelima. Tang 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 lima dulang siap sikit. Ya Allah kakak-kakak sekalian, senang cerita semua ni kakak semua ni. Saya faham. Kadang-kadang ada lagi adik-adik kita yang kata nak mendirikan rumah tangga tu macam tak cukup duit, nak beli hantaran kan. Kita sebagai seorang ibu ke, adik-beradik ke ni, RM119. Tontong. Boleh tontong ramai-ramai. Beli, hadiahkan untuk bakal pengantin kita. Ni ha, dapat lagi cashback RM20 untuk anda. Maksudnya apa kat sini? Next time anda beli barang dari CJ Workshop, tolak RM20 diskaun. Ui, hebat ke tak hebat? Memanglah hebat. Hanya di CJ Workshop. Jadi tunggu apa lagi? Cepat-cepat tadi segera. Okey. Tak bermakna ada salah, ada benar. Pada akhirnya kita semua. Ini dia untuk anda yang baru kat TV tu. Ha, tak terlambat lagi tau. Assalamualaikum. Kita ada telekung. Telekung apa? Telekung Al-Jihan daripada Habibi Noura. Cantik sungguh. Ya, lain macam hari ini. Saya enjoy telekung. Ya, jarang kakak. Cepatlah beli sebab apa reka bentuk eksklusif dan terkini. Ada poket sorok di bahagian kain. Sama lenda bunga menawan dengan fabric kapas polyester berkualiti. Yang paling Zain suka tertarik betul melihat bini bersembahyang, ya. Warnanya warna lembut. Ah, telekungnya sejak mata mandang, ya. Lepas tu kan dia ada dua lapisan dekat bahagian dada, ya. Yang paling penting tali ni di pinggang bergetah dan juga bertali. Ah, dua dalam satu. Ah, ya, lain macam Zain. Yang paling penting, saya suka ada beg serbaguna, ada tudung sarung, ada ni. Hebat betul hari ini. Ada Al-Quran Karim saiz B5 dan juga mini sejadah. Siapalah nak bagi ni. Tapi kan saya pakai kakak kereta tadi. Dah kira-kiranya acik-acik, pakcik-pakcik sekian. RM304. Amboi, ya Allah, berketah lu nak beli ni. Tapi sebab sekarang ni, kita bagi diskaun RM180 kita buang. Bayar je kita ni, RM119. Takkan tak mau? Kalau mau, tunggu apa? Dah lagi ya. Ya, apa kata sekarang ni ya, masa menunggu hampir berjajah 5 minit di talian ni. Beli melalui aplikasi mobile kami CJ Workshop dapat 5% mata ganjaran. Wow. Yang seronoknya kita di era 2020 ni kita boleh bayar macam-macam cara. Boleh bayar mana? Dengan e-dompet, GrabPay, Boost, Touch and Go, e-wallet. Janji bayar je yang berhutang ya. Cepat-cepat beli sekarang sebelum kami kehabisan. Stop, okey? محمد سيد
Mimi dah pakai kain dah? Ha? Dah pakai dah? Oh, dah. Nak bagi kain, Mimi? Nak bagi kain? Oh, pakai. Okey. Yang paling penting hari ini, cik sekalian, kita boleh telekung. Ya. Ni, Mimi. Kenapa? Ada beg tak lagi? Tak ada. Dia boleh terima. Ambillah, Mimi. Kejap ni, awak beli. Percuma. Tak ada yang bagi lasing. Saya bagi percuma kat Mimi. Awak bagi percuma kat saya je ke kat Makcik Aisyah kat rumah ni? Semua orang beli hari ni istimewanya beli telekung dapat beg percuma. Beli telekung. Mimi buka. Kejap beli telekung set ni. Bayangkanlah ni telekung kita dah bagi kat isteri kan? Dah bagi dah. Dah bagi kat isteri. Bagi pula beg. Dia buka kat dalam. Masya Allah. Tengok dah. Apa dia buka. Dapat tudung, sarung, serekup percuma juga. Ini tudung postman. Ya, postman datang nak bagi ayam, ligan ayam semua. Ni? Yang paling pecing ni. Awak okey tak? Mak terjatuh, terkejut. Okay. Banyak sangat. Okey, dapat dah tekung, dapat beg percuma, dapat pula kata orang tu tudung sarung percuma. Nak lagi tak percuma? Okey, mana? Okey. Lepas Mimi dah pakai telekung, kita nak solat. Betul tak? Betul. Di mana-mana saja, bawa masuk beg pun masih muat. Kita bagi anda mini sejadah ini secara percuma juga. Nampak ke tidak? Kejap, ni maksudnya. Cuma Mimi angkat je tengok macam mana. Mini sejadah kita ni saya suka sebab apa tahu? Ya. Kita boleh letak dalam beg pouch kita. Contoh kita bawa ini untuk travel. Okey, ini kita lipat. Jangan risau corak dan warna diberikan secara rawak. Betul-betul masjid, betul-betul bunga je. Tak ada betul-betul lain. Lawa. Okey, ini dah settle yang pertama tadi kan. Ini kita lipat satu, je. Satu, dua, tiga. 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 Tapi kakak-kakak nak lagi tak? Untuk sarah hari ini, Mimi bakal mendirikan rumah tangga. Pelik dan unik dan bertambah rezekinya kita hari ini kalau beli telekong kita Habibi, Noura dan Mimi. Ya, kenapa? Kita bagi anda Al-Quran. Saiz B5. Ini kacik-acik, pacik-pacik free. Percuma. Tulisan-tulisan huruf-huruf hijaiyahnya. Usmani. Resah Usmani. Memang cantik. Memang besar. Dan puas hati bila membaca. Tak payah pakai data teropong. Yang paling penting, kacik-acik sekalian, jangan risau. Sebab apa? Sebab Al-Quran percuma ini juga diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Memang segala macamnya dah pun diberikan kepada anda. Terimalah dengan hati terbuka. Percuma untuk anda ini semua. Ya. Ada Kementerian Dalam Negeri? Ada, cuba buka dalam tu. Kejap, saya cari mana Kementerian Dalam Negeri ni. Cari cuma. Itu dia. Ada dah jumpa dah. Kakak risau tak ada Kementerian Dalam Negeri, takut baca tulisan takut tak betul. Takut rasa was-was lah. Was-was kan ni. Jangan risau ni. Ada cok Kementerian Dalam Negeri. Ini beli kat luar pun mahal juga kakak ni. Bayangkanlah beli yang kami bukan biasa-biasa. Ni luar biasa. Saya nak tunjuk sebenarnya. Nak beritahu kepada anda semua. Ada lagi luar biasa. Aduh, penat cerita tak? Banyak benar barang percumanya. Tapi kalau beli bersama kami, tada! Kita bagi anda sekalian, pakcik-pakcik, makcik, diskaun lagi untuk barang yang akan datang. Betul. Ini bakal timi pulangan tunai semula. Beli bersama kami, kami akan bagi semula RM20 ini untuk penonton sekalian tebus pada barang akan datang. Contoh, barang selepas ini harga RM100. Apa ini? Cari kita ni. Dapat ini bayar RM80 saja. Untung tak untung? Betul. Saya nak pas kat awak ni pula. Ada lagi? Ada lagi. Nak bayar tunai boleh. Nak bayar online boleh. Dan nak bayar pelbagai cara boleh. Boleh bayar menggunakan aplikasi e-wallet. Kalau ada GrabPay, ada Boost atau Cego, bayar dengan tiga langkah ini untuk memudahkan pembayaran anda. Betul. Semua barang-barang hari ini kakak acik sekalian, harga kami cuma RM119 saja. Tepuk sedikit Mimi lagi sekali. Dihantar secara percuma sampai dapat pintu rumah. Saya nak bagi tahu kepada anda, saya nak tunjuk sikit lagi. Saya nak highlight sikit mengenai produk kita pada hari ini. Cik Abang, sayang, kameraman. Saya nak tunjuk bahagian kain saya ni, Cik Abang. Sebab apa saya duk angkat telekong saya ni? Bukan sebab apa. Bahagian kain. Saya nak tengok kakak kita kat rumah tu. Ataupun abang-abang. Kunci kereta kadang-kadang nak pergi masjid. Letak kat mana? Kain pelikat tak ada sarung poket. Cincin ni bila kita ambil wuduk kita letak kat mana? Atas sinki hilang, kena marah dek suami. Allah punya kepala. Ini semua hilang. Jangan risau. Dengan kita punya telekong, okey. Niha, ada orang yang beli kita ni, mungkin kita punya rakan-rakan mu'alaf kita. Rakan-rakan kita yang mungkin beli hadiah untuk orang yang berkahwin. Sinyin kuala. Tahniah. Banakam. Okey. Niha, anda memang bijak membeli pembelian kali ini. Sebab apa? Ini yang kedua saya nak tunjuk. Kain dia ada poket.
Dan juga kain dia ada tali. Okey ni ha. Ada tali ni sebab apa? Contoh anda bersaiz XS, jangan risau. Bila saiz XS ni kadang-kadang ada orang kata apa ni? Ada tali pinggang yang macam getah macam ni dia akan terlucuk kan. Lepas tu pula kadang-kadang bila kita ada poket, barang akan terlucuk kalau tak ada tali. Ini ada tali tak ada masalah. Kita boleh buka ini tali kalau akak orang yang mengandung. Ni ha, boleh masuk. Ni Haris lagi seorang ni kat depan ni. Tak ada masalah. Tali dia tu punya nala kakak. Saiz double 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 10XL pun boleh. Segala macam XL masih buat insyaAllah. Ya, sebab lepas memang tu besar luas lepas tu, Mi. Ya, lepas tu saya angkat alang-alang kan, Zahir kan. Silakan. Oh, ya cepat. Ni ha. Ya, keluarkan apa. Mimi, seriuslah. Mimi simpan apa? Ya, cik abang ni pula letak telefon pintar dia pula. Amboi, sedabak. Ni kan cik abang siapa tahu. Cik abang sebelah ni ha. Dia punya telefon tadi nak suruh saya simpan kan. Boleh. Ni ha, walaupun telefon kita sekarang ni berat-berat belaka, jangan risau. Sebab apa? Kita ada tali. Jadi tak terlucutlah. Betul. Yeah. Tak terlucut juga hati kita membelinya. Yeah. Sebab beli telekung dengan harga RM119, kami janji apa? Kami janji kami hadiahkan anda sekalian, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang sekalian, percuma Al-Quran. Ini set lengkap kasih dan cinta kami, suami isteri untuk anda. Kalau berkenan terus saja telefon kami 1800-180-80. Betul. Tetapi, kalau dah kata macam asyiklah, engage, acik-acik yang ada marahnya, jangan putus asa. Teruskan menunggu talian atau ada cara seterusnya. Ya, beli melalui aplikasi mobile kami. Ya, adik kata makcik tak pandailah e-wallet, lot-lot semua ni. Jangan risau, makcik. Boleh bayar tunai ketika barang sampai di rumah juga walaupun beli secara online ini. Saya ada kongsi trik saya sikit bakal mak mertua saya ni. Dia siap pesan, Mimi tolong belikan untuk aunty kejap. Beli, minta. Makcik, minta je bakal menantu belikan online. Dia mesti pandai punya. Nak ambil hati katanya kan, tak ada masalah. Ni ha, ni. Tapi saya ni ada beradik dia ni. Ha, aplikasi mobile saya ni. Calik. Punya calik kan. Ada tudung, ada jadah ya. Tak pening kepala. Bukan ada warna-warna macam-macam. Satu warna je kami ada. Tak payah duduk. Ya, buatlah tak angkat. Tak payah. Tekan je butang bidai yang warna merah bawah tu. Ni nak kena letak nama, alamat dan bertipu sikit lah. Itu je. Dapat collect point. Dapat pula 5% mata ganjaran. Wow. Kami nak ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada anda yang membeli. Bagi Zahimkan ini satu tawaran betul-betul hebat. Kita nak bersolat, nak bersama suami, sama keluarga kena yang pakai-pakai selesa. Sebab apa ya? Kami ni Zahim pun sebagai suami kami. Itu dia yang penting. Keselesaan mak-mak Zahim dan keselesaan isteri Zahim. Dan, bila bersolat dan. Saya nak tambah lagi. Dan lagi. Keselesaan duit poket awak. Yes. RM119 saja Zahim boleh sekali. Satu bagi bini, satu bagi pula bakal mak mertua, satu bagi pula kita punya penjaga baby, satu pula bagi kita punya bakal nenek apa lah sebab nenek mertua kita. Tak kisahlah kan, percuma tudung pula pada anda. Ya, banyaklah pula ni semua segala bagai ni. Ataupun kakak-kakak kita boleh kata bagi hadiah untuk rakan-rakan baru kita yang baru saja mula agama Islam. Ini set yang cukup lengkap dengan mini sejadah lagi. Siapa nak bagi? Semua diri kita hantar secara percuma. Dekat Kodiang ke, kat Kuala Nerang ke, kita hantar percuma. Percuma. Kira-kira ni 5 barang untuk anda dengan harga serendah RM119. Berkenan terus saja ya. Telefon kami 1800-180-808. Terima kasih kepada anda. Anda bersama saya tadi ni Zahim, sekarang Mimi. Dan juga benda ada wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasul, salam.